Pemirsa, dua orang pekerja operator alat berat tersengat arus listrik di lokasi banjir bandang dan longsor di Hasundutan, Sumatera Utara. Sebelumnya, korban tersengat karena alat berat beko yang mereka pergunakan sempat mengenai kabel listrik. Dua orang pekerja operator alat berat beko terjatuh saat terkena tegangan arus listrik di lokasi banjir bandang dan longsor di Desa Simanggulampe, Batik Raja, Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Dua orang pekerja operator Gentri Lumban Gaul, 36 tahun, dan Ferry Banjarnahor, 33 tahun, langsung dibawa ke Puskesmas Bakti Raja untuk pengobatan. Sebelumnya korban tersengat karena alat berat beko yang mereka pergunakan sempat mengenai kabel listrik. Dan secara tak sengaja keduanya memegang kabel listrik hingga tersengat. Seorang warga juga ikut terkena tegangan arus namun berhasil selamat. Nah memang terbatas peralatan obat kita ada di sana. Kita langsung bantu dengan sama dengan Brimob dan ambulans yang lainnya. Kita membawanya langsung ke Puskesmas Bakti Raja. Kini kedua korban masih menjalani perawatan akibat luka bakar yang diderita. Polisi juga masih menangani kasus ini. Dari Kabupaten Humbang, Hasundutan, Aris Fernando Manalu melaporkan.